Selamat datang di channel Rumah Petani TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini kami akan berbagi rahasia takaran pupuk NPK untuk tanaman cabai rawit agar berbuah lebat. Jadi kami jelaskan sedikit teman-teman, di sini kami ada dua tanaman cabai rawit sebagai contoh. Untuk usia tanaman cabai rawit ini kurang lebih sudah 40 harian sejak tanam biji ya. Yang kami tanam di polybag ukuran 35 x 45 cm. Untuk tanahnya kami menggunakan percampuran antara tanah hitam dan juga sekam padi. Ya, fungsi pemupukan kali ini yaitu untuk merangsang pertumbuhan bunga atau calon buah pada tanaman cabai rawit. Tapi sebelum kita masuk ke proses pemupukannya, jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, bahan-bahan yang teman-teman perlukan. Pertama, pupuk NPK 16-16-16 ya, pupuk NPK mutiara. Dan juga kita butuh air dengan takaran 1 liter. Seperti ini. Untuk takaran pupuk NPK-nya kita cukup menggunakan setengah sendok makan saja. Ini kita aduk sampai pupuk larut ya. Ya, jika sudah, ini bisa langsung kita siramkan ke tanaman cabai rawitnya. Ya, untuk takarannya kita berikan 100 sampai 150 ml larutan pupuknya per satu polybag ya, teman-teman. Jadi di sini kami menggunakan gelas takar ukuran 250 ml, jadi kita cukup tuangkan separuhnya seperti ini teman-teman, cukup ini ya, kurang lebih. Ini kita siramkan. Oke, ya, jadi seperti itu teman-teman untuk proses pemupukan tanaman cabai dengan menggunakan pupuk NPK mutiara. Untuk pemupukan bisa teman-teman berikan satu minggu satu kali sudah cukup teman-teman. Dan waktu terbaik melakukan pemupukan tanaman cabai bisa di pagi dan sore hari. Oke teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Jadi cukup sampai di sini untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, terkhususnya bagi yang pemula. Ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah berpengalaman, teman-teman bisa berbagi ilmu pertaniannya lewat kolom komentar di bawah. Oke? Oke teman-teman, sahabat channel Rumah Petani.